Tolong Ustaz jelaskan pendapat tentang Syekh Burhanuddin Kuntu, yang mana aslinya ulama tersebut. Oh, jadi ada pulau Syekh Burhanuddin KW. Datanglah seorang perantau sampai ke bumi Aceh, sampainya ke Aceh, begurulah inyuan samo Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili artinya ulang Aceh singkel, ulang singkel singkili, ulang kampar kampari, ulang kuntu kuntui. Jadi ulang kau datang ke singkel Aceh, beguru samo Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkili kau makan sirih, makan sirih kau tepak sirih, makan jatuhlah tepaknya tadi ke dalam WC, masuk ke dalam WC. Iko membaca dalam buku Hawas Abdullah, ulang Pontianak, Kalimantan. Jatuh. Siapa di antara murid yang mau masuk ke WC? Gak ada orang jijik sedot. Datang salah satu muridnya tadi, masuknya ke dalam, diambilnya tepak sirih tadi, bersih, diserahkannya balik ke tuan guru Syekh Abdul Rauf Singkili. Syekh Abdul Rauf, iko ambo serahkan balik. Apa kata Syekh Abdul Rauf Singkili? Muridku iko akan mewarisi segala ilmuku. Kalau dia bicara seperti aku. Kalau dia menyampaikan, apa yang kusampaikan susi seperti aku. Nama muridnya itu, itulah Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Syekh Burhanuddin Ulakan, abad 7 boleh, 8 boleh. Jadi apa hubungan dengan Syekh Burhanuddin Kuntu? Tidak ada. Syekh Burhanuddin Kuntu meninggal 1111. Jadi jaraknya 600 tahun. Tidak ada hubungan antara Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman dengan Syekh Burhanuddin Kuntu. Bedanya berapa? Syekh Burhanuddin Kuntu 1111. Orang Arab langsung datang. Stempelnya masih ada, pedangnya masih ada, jubahnya masih ada, kitabnya masih ada. Disimpan sama keturunannya yang masih hidup di Kuntu saat ini. Adik-adik nanti buat penelitian. Sekarang ada orang S3 di Leiden, Belanda. Orang Jawa sedang penelitian. Dan Kuntu dulu pernah menjadi pusat peradaban Islam. Kuntu itu dari kota dulu, kota besar. Karena dia di tepi sungai besar. Dulu transportasi sungai. Maka semua kota-kota itu di tepi sungai. Itu pertanyaan gue seleksi. Kalau sodonya apa ya, aku membunuh hambo. Ilmu apakah yang mesti dipelajari di hari tak sekolah bagi orang tua? Ilmu apa yang mesti dipelajari di hari tak sekolah bagi orang tua? Ah, terima kasih pertanyaan. Ilmu yang pertama yang wajib fardu ain. Setiap awak belajar ilmu agama, solat tidak sah kalau ilmu tentang rukun solat tak betul. Makanya la ilaha illallah tu baca di awal. Fa'lam annahu la ilaha. Berilmu dulu baru awak bisa la ilaha illallah. Apa hukum main alat musik? Musik itulah dari dulu lah awak bahas. Video di YouTube lah berserak-serak. Ini nampak betul tak awak pakai. Kalam musik itu sama macam cakap. Kalau dia baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Musik yang mengajak nikah boleh. Musik Mahir Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Baik tak? Lagu Opik boleh. Tapi kalau lagu mengajak berzina, cinta satu malam, mengajak berkelahi kucing garong, keong racun, nah itu tak baik. Saya mualaf. Pertanyaan saya bagaimana menyikapi keluarga saya masih syirik menurut saya. Namun karena orang tua saya, jadi saya hanya bisa doain saja. Engkau yang sudah mualaf saudaraku,
iman engkau bersih dan engkau suci dari dosa. Adapun dengan keluargamu, kau ajak mereka masuk Islam. Kalau tak sanggup, kau doakan mereka. Allahumma ahdi qaumi, berikan hidayah pada emak ayahku ya Allah. Kami semua ikut mendoakan supaya dibukakan Allah pintu hidayah mereka masuk Islam insyaallah. Jangan putuskan silaturahim. Kalau kau putuskan silaturahim, siapa ngajak mereka? Tak mungkin saya datang ceramah ke rumah mereka. Ditangkuknya lampu. Apa tanggung jawab? Apakah terjawab doa suami kepada istrinya yang sudah wafat? Ambo lewat di makam Harapan Raya, dokek jembatan. Ambo doakan sudu-sudu orang dan ada di jembatan itu. Assalamualaikum ya Allah dia minal mu'minin wa inna insyaAllah 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 wa inna insyaAllah. Sampai apa dah sampai? Sampai! Sedangkan tidak ada hubungan aja sampai, apalagi yang pernah ada hubungan. Sampai doa untuk jadwal kamu Pak Ustaz sampai. Jangan khawatir sampai. Tapi katanya yang sampai cuma waladun solihun. Eko banyak orang yang salah paham tentang hadis. Hadis tentang sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh, itu bukan bercerita tentang batasan amal. Itu bercerita tentang amal awak waktu duit dulu putri. Tapi ada amal awak waktu duit dulu tetap mengalir sesudah awak mati. Awak sedekah ke masjid mengalir, kemudian awak mengajar orang mengalir. Anak awak, anak awak itu amal awak. Ambo tak paham Pak Ustaz. Anak awak kok amal awak? Anak awak tu jadi anak awak kan dia awak beramal. Kalau awak tengok aja bini awak bisa kan? Anak awak tu amal awak. Maka amal awak dan lain putui. Awak rajin baca Quran putui. Rajin solat duha putus. Tapi anak kau tetap mengalir. Itu maknanya. Adapun doa, kalau ambo mati, bapak ibu berkirim doa. Sampai tak doa? Sampai. Apa pula tidak sampai? Mati aku esok dapat SMS tuan-tuan. Apa kata bapak-bapak ibu-ibu? Memang kami botang malam sudah nampak kami tanggutan Ustaz. Ya Allah, maafkanlah kesalahan Ustaz Somad. Sampai. Maka salam dibagi tiga. Salam pertama wajib dijawab. Salam kedua tidak boleh dijawab. Salam yang ketiga haram awak jawab. Salam pertama, salam ambo tadi. Salam yang kedua, salam imam sembahyang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak boleh jawab. Kalau jawab, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam awak untuk orang mati. Awak salam, assalamualaikum ya alal kubur. Kalau sampai dia menjawab, waalaikumsalam. Mati keluar. Jadi sampai bapak kepada istri lama. Tapi jangan dia jawab, nama bini baru. Ya Allah, ampunkanlah dosa istri yang lama. Apa dia panggil? Ponangnya lah dalam mati. Doa itu kan bisa sir. Apa hukumnya bersedekah? Namun sesuatu yang disedekah diumumkan disebutkan namanya sehingga beliau dikenal dengan orang dan orang segan kepadanya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah bersedekah 600 batang pohon korma. Hadisnya sampai kini dibaca diulang. Kalau seandainya tidak boleh disebut, mustahil hadis itu sampai ke awak kini. Ada namanya Utsman bin Affan bersedekah sumur, sampai sekarang ditulis wakaf Utsman bin Affan, sampai kini masih ada. Jadi kalau nama bapak ditulis di dinding, biarkan aja untuk syiar, jaga diri aja. Ambil dipoto, alhamdulillah nama saya ada, jaga saja. Ini banyak orang jangan tulis nama saya, jangan tulis, buat aja apa Allah. Bapak nyumbang bapak 10.000. Untuk membangkitkan semangat, jaga hati, jaga diri, tetap sumbang.
apakah Allah masih menerima tobat pelaku LGBT, seks menyimpang, sedangkan pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut berulang kali? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Orang yang syirik mempersekutukan Allah tak diterima Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain syirik diampunkan Allah. Kalian saudaraku yang LGBT, 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 maka bertobatlah kalian, mandi tobat, ikuti program namanya Be a Man. Yang lambai-lambai, hai. Ikuti program karate. Hai! Hai! Ini keturunkan lagi. Ternyata setelah diteliti itu penyakit bisa diobati. Salah satunya artis Malaysia 26 tahun menjadi perempuan, setelah itu dia bisa bangkit perkasa lagi, bisa menikah dan punya anak. Nah, tuh. Jadi bencong-bencong nanado di arengka 2 itu ditampung. Ustaz kok marah betul, kok tahu ambo ceramah jam sampai subuh lewat di situ dilambai aja. Lagi oleh awak pakai baju koko ustaz dilambai. Ambo, bomi ambo lah. Ambo buka kaca, ambo khawatir. Ambo buka kaca, ambo umur mesin mati. Awak suram. Royok dia, nak usul dia. Tolong berikan kiat. Agar selalu istiqomah. Tolong kasih tips-tips tadi. Tolong beri tips agar awak istiqomah. Nampak tengok mata patamu menengok orang sakit. Balik dari siko, acari rumah sakit nan paling doke, datang ke rumah sakit. Kalau security bertanya, bapak mau jenguk siapa? Sodo nanado di rumah sakit gue ini namanya. Kau naik diabetes mellitus, jantung koroner, cincin di dalam, nan bypass, nah macam-macam. Menengok itu memang datang mesti komah awak. Ambo dibawa dari jamaah ke rumah sakit. Ustaz, ayo kita berdoa. Berdoa. Bapak sudah berapa lama sini? 5 jam Pak Ustaz. Nunggu apa? Cuci darah. Darah dicabut dari dalam pakai pipa, keluar masuk ke mesin. Mesinnya godang, macam mesin laundry. Dicucilah darah itu di dalam, nampak mengalir berbuih, berbuih darah, dicuci 5 jam terduduk. Seminggu berapa kali Pak? 2 kali Pak Ustaz. Lama betul-betul. Bersyukur kepada Allah bahwa awak masih sehat. Buah pinggang dan segodang telur ayam pun tak berfungsi. Maka banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak, jangan banyak minum soda, jangan banyak minum zat pewarna pengawet, rusak dia. Ayo. Langkah dua, kalau tidak jauh istiqomah menengok orang sakit, tengok ulang mati. Togak awak di samping pemakaman. Ada preman, bertatu, beranting telingo, tobat. Kamu tanya, gimana bapak ceritanya tobat dulu? Saya tengok orang mati, Pak Ustaz, terus adonan menulah, karena mau masuk kamu ke dalam. Masuk kalau ada kawan awak, alam jauh hijrah, masuk ada orang mati aja. Ya, rodoke, tahu, insyaAllah. Tapi jangan lupa doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doakan setiap malam. InsyaAllah Allah bukakan pintu hidayah. Saudara saya pakai uang riba. Apakah kalau kita bertamu ke rumahnya, dihidangkan makanan minuman, kalau kita makan apakah kita kena dosa riba? Iyalah. Umar bin Khattab punya anak paling warok, warok menjaga diri dari syubhat, namanya Abdullah bin Umar, punya korek kurma sekolahnya makan, diberitahu dari orang itu syubhatnya korek balik. Syubhat, syubhat masih sama-sama ikutlah jole-jole riba korek balik. Jadi Ustaz kalau ceramah di bank konvensional dikasihnya kue, ambo bawa. Tapi tidak mau makan, ambo kasih dari lampu merah ke anak-anak susah. Itu memang hak mereka. Karena itu milik para fakir miskin. Kalau dikasihnya duit, ambo ambil. Ambo
kumpul banyak-banyak dan oke kuasa kamu masukkan ke amplop 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, kamu bagikan ke pakai miskin anak yatim. Tidak ada yang tanya, itu dia riba apa saya tidak ambil dia. Jadi tidak pernah uang dari bank konvensional Ustaz ambil, tidak. Dari apa? Tipis-tipis. Kalau dibaginya 500 ribu Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz, istimewa. Tetap haram, apapun tetap haram. Jangan suruh jajaknya makan, bro, ayo makan sama gua, haram. Saya yang bayar, oke. Yang membuat awak usah ikut gua, nampak tamu jahil, nan kedua kepentingan. Nampak tamu jahil, orang tak tahu, nan kedua orang tahu tapi tak mau tahu. Itulah nama usah. Mudah-mudahan awak selamat daripada jahil dan kepentingan. Saya mau tanya, saya punya teman, dia sudah hijrah, tapi dia tetap boncengan sama lelaki yang bukan mahram, belum hijrah. Orang kalau hijrah tak ada bonceng, say no to bonceng. Kok anak-anak muda yang hijrah-hijrah kok, buka HP, cari nomornya, mana nomornya, delete. Buka HP, buka FB, mana FB-nya, unfriend, right. Kalau jangan nelpon, mohon maaf Adinda, hubungan kita sampai di sini, 5 tahun lagi kupinang kau dengan miskin. Langsung inyo pun update status, bukan perpisahan yang kutangisi, caro dah lama. Nah itu pula di update status. Ada di suatu daerah, oh panjang si Tony. Ada di suatu daerah, apabila ada orang mati, maka di saat mau masuk liang lahat, kalau mayat itu laki-laki diazankan, kalau mayat itu perempuan diikomahkan. Apakah itu ada hadisnya? Hadisnya tidak ada. Lalu kalau tidak ada hadisnya, apakah tidak boleh dilakukan? Dasar pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, satu naqdana, satu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf, 10 dasar pengambilan hukum. Apakah ada dalam Quran? Hai orang-orang beriman, kalau ada orang mati, azankanlah. Tak ada. Apakah ada dalam hadis? Hai orang beriman, siapa yang mati, azankanlah. Tak ada. Apakah ada dalam ijma'? Tak ada. Dalam qiyas ada. Mazhab Syafi'i sebahagian, karena lahirnya dulu diazankan, maka matinya pun di sebahagian. Mazhab Syafi'i berdalil dengan qiyas. Hadis tentang mengazankan anak waktu lahir, hadis riwayat Imam Tirmizi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis tentang mengazankan anak itu hasan, tapi waktu lahir. Datang ulama ini dikiaskannya, kalau lahirnya diazankan, maka meninggalnya pun diazankan. Saya tidak melarang waktu ada orang meninggal, Ustaz Soman, kami azankan, silakan, karena ada ulama. Tapi mewajibkan tak betul. Wajib. Kalau tak diazankan, itu tak betul. Jadi yang mau mengazankan, silakan. Yang tak mau, dia tak apa-apa. Jangan mewajibkan yang tak wajib. Apabila seorang istri tidak mau melayani suaminya, baik secara zahir maupun batin, kalau mau makan dan minum suaminya mencari sendiri, dengan kata lain tak memperdulikannya, mohon menjelaskannya. Ikut suami bohong. Ikut nampaknya lagi gulaikan tali cucu hidung rambu. Tali cucu hidung rambu. Gulai pakai santan. Nah itu dikasih makan. Aku lagi pun turun-turun.
gendong anak, mandikan, adik mau arisan, dadah. Neraka jahanam tompe, lah memakai sihir, ikut di sihirnya lagi pak. Pas ditanya ibu pakai sihir, enggak pak Ustaz. Loh kok bapak jadi bodoh pakai stunning? Stunning untuk sapi Australia. Dulu heboh di Pekanbaru ada namanya stunning. Sapi Australia itu tidak boleh diikat. Kalau diikat kedutaan Australia bongi menutup impor sapi. Maka sapi Australia dan segodang banteng bobotnya 1 ton harganya 1 miliar itu ditembak pakai pistol tapi pelurunya tidak golong. Ditembak hanya sekedar memberikan menembak otak kecil. Bum! Skalanya 7. Kalau 7 sapi itu bodoh. Kalau sampai 8 mati. Aib tulang ditembakkan ibu ke kepala apa? Lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, andai boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri bersujud kepada suami. Begitu suami yang bagaimana? Suami yang memberikan 5 hak istri: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Soleh dia, ibu taat. Adapun suami pemabuk, pezina, pecandu narkoba, tiba-tiba dia nikah sama anak gadis kita, na'uzubillah. Apa kata dia? Adinda, semua surat tanah mau mari kemari, semua duit-duit gelang emas mau sini, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Pren! Ini tak betul. Nah, jadi antara laki-laki dan perempuan mesti dikasih tahu, masjid-masjid di Pekanbaru mesti membuat namanya kursus pranikah. Kursus pranikah untuk sebelum nikah. Buat 12 SKS, 6 mata kuliah. Supaya tahu hak kewajiban. Jangan ustaz diundang waktu acara nasihat pernikahan. Ustaz, besok anak kami pernikahan, ustaz datang kasih nasihat ya. Datang jam 8 Ustaz, jangan terlambat. Awak datang jam 8, burung merbah gulung kepala. Burung sampai jam 9. Masuk jam 9, buah semangka, buah keduri. Buah masuk jam 10. Habis itu bersilek beling. Jam 11. Habis itu macet. Aku nikah. Lah jam setengah satu barulah ustaz diminta kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad SMA harap berkenan memberikan nasihat pernikahan. Awak berceramah akan dua mempelai kau nak dong dong om asik jadi kalau awak sayang pada anak-anak muda awak, minta ke Dr. Mustafa Umar, minta ke Dr. Mawardi Muhammad Saleh, minta ke Dr. Saidul Amin, 3 orang iko, buatkan kami kursus pranikah. Dululah ada di buat Dr. Mustafa Umar di Masjid Al-Falah, kursus pranikah. Dibuka gratis kursus pranikah. Yang mendaftar ulang yang lah nikah sodom. Akhirnya awak pun khawatir ulang kau besoklah kursus diulang. Sekali lagi. Mau nanya Pak Ustaz, di Kupang Jaya ini ada kelompok jamaah tabligh di pesantren Darul Ulum. Mereka ini terpecah jadi 2, yang satu SA, yang satu MS. Namun akhirnya mereka sering bertikai. Dalam hal ini kami masyarakat Kupang merasa resah, tidak nyaman. Mohon penjelasannya mengapa mereka begitu? Mana saya tahu? Tahu tetangga doke rumah ambo dulu tukang meja biliar, inyo punyo meja biliar, rambutnya panjang, pemabuk, pezina, pemakai narkoba, nggak ada seorang ustaz pun yang berani ceramah di situ. Balik ambo dari Kairo, sembahyang ambo ke masjid, ambo dongau imam bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
buat selesai salam, buat tengok teka jinan. Rupanya yang punya meja di dia. Aku tanya, gimana ceritanya abang tobat? Datang jamaah tabligh ke meja pilihan ambo, ambo usir, akhirnya ambo pun dapat hidayah melalui asbab jamaah ego. Ikolah nak membuat pecandu narkoba, pezina, peminum, preman-preman nan bertatu, gambar ular kobra. Datang jamaah tabligh, ada pukulnya ular kobra. Waktu ijtimak kota 20,000 orang datang ijtimak. Ambo pun datang ke situ. Nampak ambo pak polis. Bapak ikut ini. Iya Pak Ustaz. Gimana ceritanya bapak ikut? Rumah saya dekat masjid. Tapi saya tak pernah ke masjid. Datang orang ke rumah ambo. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak-ajak saya. Kaulah saya mana masjid. Esok datang ke? Assalamualaikum Pak. Kapan kita ke masjid? Kamu kalau datang saya tembak ke masjid. Esok datangnya leh. Lama-lama, ayolah lah masjid. Orang ikolah membawa hidayah. Sesudah orang preman-preman tadi taubat, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka orang, orang ramai kode Abdul Somad. Padahal jamaah ikolah macam-macam orang mejek jamaah. Ada menyobinya jamaah kompor. Ada menyambutnya jamaah ke OPJ, kelompok Ustaz panjang janggui. Jamaah-jamaah pun disambut orang. Tapi nan setahu aku sampai kini nan elok-eloknya. Kalau pernah donak tak elok, fud masofa dah makadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kalau sekali awak boni jam Rolex palsu, jangan disobi sodo jam Rolex palsu. Mungkin dek nasib awak kurang elok. Awak doakan mudah-mudahan jamaah-jamaah, mau jamaah tabligh, mau jamaah salafi, mau jamaah golafi, mau jamaah FPI, mau jamaah sodo, jamaah yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak menyalah-nyalahkan orang, masih ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan hati awak dipersatukan insyaallah. Amin. Akhirnya ambo berceramah sudah 2 jam kurang 20 menit. Masya Allah, ikulah jalan pengajian terlama beberapa hari. Alhamdulillah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ألف بين قلوبنا ساتك الهدي كامي يا الله كما ألفت بين قلوب أنبيائك sebagaimana kau satukan hati para nabi-nabi dan orang soleh ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasad wal kibriya. Bersihkan hati kami dari sifat munafik, dari sifat angkuh, dari sifat sombong, dari sifat syirik. Sebagaimana suci bersihnya kain yang putih dari noda ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. La tad'alana dzamban illa wafarta. Segala yang hadir ini keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan salihah. Wala daynan illa qadaita. Yang dililit hutang bantulah melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala maitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Rabbana afir lana dhunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami. Wali man sabakana, orang yang sudah mendahului kami. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rizqna imaman adilah.
berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yarhamuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna fi ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.